Viral di media sosial, sebuah insiden penganiayaan yang terjadi di Taman Wisata Hutan Kota Jambi melibatkan seorang siswi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah atau MTS swasta di Kota Jambi yang dianiaya kakak kelasnya. Peristiwa yang terjadi pada hari yang tidak diungkapkan secara spesifik ini membuat orang tua korban melapor ke polisi. Korban yang diidentifikasi dengan inisial AM diketahui telah menjadi sasaran kekerasan fisik yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Menurut narasi yang beredar, awal mula peristiwa tersebut berawal ketika AM diajak oleh temannya CC untuk menghadiri acara makan-makan di rumahnya. Tanpa curiga, AM menerima tawaran tersebut dan berboncengan dengan motor CC menuju lokasi yang dijanjikan. Namun, keadaan berubah ketika CC tiba-tiba membawa AM ke hutan kota Jambi. Di lokasi tersebut, beberapa teman dan kakak kelas mereka telah menunggu. Apa yang seharusnya menjadi pertemuan menyenangkan, berubah menjadi agenda kekerasan yang memilukan. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @info_peristiwa_jambi, terlihat AM dipukul, ditendang, dan dijampak oleh kakak kelasnya itu. Yang lebih memilukan, perundungan ini disaksikan oleh sejumlah siswa lain yang bukannya menghentikan kejadian tersebut, malah terdengar memprovokasi supaya penganiayaan terus berlanjut. Atas penganiayaan tersebut, orang tua korban AM telah melaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini dibenarkan oleh Porpenum Bidhumas Polda Jambi, Ibda Alamsyah Amir. Menurutnya, ibu korban telah melapor ke Polresta Jambi, dan saat ini unit PPA Polresta Jambi sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk kasus perundungan, korbannya salah satu pelajar di Kota Jambi, saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polresta Jambi. Untuk terlapor, identitasnya sudah diketahui oleh unit PPA. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan yang berlanjut. Artinya pihak korban sudah melapor ya, Bang? Untuk korban sudah melapor di Polresta Jambi. Terpisah, Yuli, selaku ibu korban mengatakan, setelah mengajukan laporan ke Polresta Jambi, pihaknya sempat diupayakan mediasi bersama dengan keluarga pelaku. Namun karena tidak mendapat kesepakatan, maka pihaknya akan terus melanjutkan proses hukum hingga mendapat keadilan. Mediasi 1, 2, 3, baik Pak. Tiga kali mediasi ya? Baru 3 kali. Mediasinya apa, Bu? Yang ngajak damai, tapi tiket damai itu kayaknya tidak ketemu, malah kita yang... Korban ini rasanya kayak mana, rasanya tersodot lah gitu Pak. Tidak ada, itikad baik itu tidak ada. Dari para pelaku ya? Iya, tidak ada Pak. Malah kita rasanya kok kayak kita yang butuh dia, padahal anak kita yang sakit. Jadi di mana keadilannya itu Pak? Apakah karena kami orang tidak mampu jadi macam ini? Sampai aku nangis Pak. Oh ya Allah, aku bilang. Kok anakku kayak ini, kok malah kita yang macam ini ya? Aku bilang. Jadi harapannya ke depan dengan laporan itu? Ya harapannya ya kalau bisa anak-anak itu ditahan dulu lah Pak. Ini karena apa Pak? Ini penganiayaan, penculikan, bukan sikit Pak. Yang gebuknya 8 orang. Jadi saya minta keadilan lah Pak. Macam mana Pak? Rasanya tidak puas rasanya kalau anak-anak itu kalau tidak ditahan Pak. Tidak dikasih efek jera Pak. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.